Pada setiap perusahaan mempunyai ciri khas masing-masing. Apa yang menyebabkan perusahaan tersebut memiliki ciri khas? Yaitu budaya dan etika bisnis. Kenapa? Budaya dan etika bisnis. Mari kita lihat pengaruh budaya dan etika bisnis. Ketika perusahaan menanamkan budaya etika dalam bisnisnya, maka akan mempengaruhi perilaku karyawan. Perilaku karyawan yang baik menyebabkan tingkah laku pengambilan keputusan jadi lebih bijaksana, menjadi dasar kekuatan untuk memajukan perusahaan. Kita ambil contoh perusahaan Nissan Motor. Nissan adalah perusahaan otomotif dari Jepang. Nah, Jepang terkenal dengan budaya perusahaan dan standarisasi produknya. Nissan sendiri memiliki budaya Nissan White. Budaya perusahaan ini dijadikan tolak ukur dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Diharapkan dari karyawan dalam melakukan pekerjaan. Mengapa perlu Nissan White? Karyawan mempunyai kepentingan dan pemikiran yang berbeda-beda. Itu bisa menimbulkan konflik dalam organisasi, sehingga melemahnya organisasi tersebut. Pemikiran akan menjadi sama. Nah, apa saja sih yang masuk ke dalam Nissan Way? Pertama adalah mindset atau pola pikir. Yang termasuk ke dalam mindset adalah cross-functional dan cross-cultural, di mana pola pikir karyawan dapat terbuka lintas budaya dan subsi. Transparan, dilakukan secara terbuka. Linear, struktur organisasi menjadi lebih ramping. Kemudian yang keempat, frugal, artinya hemat. Setiap langkah dan keputusan efektif dan efisien. Yang terakhir adalah kompetitif, di mana perusahaan memiliki kemampuan untuk bersaing. Dalam action adalah motivate. Setiap karyawan memberikan aksi berupa motivasi, kemudian komitmen dan memiliki target. Memiliki performa, bertolak ukur, dan siap menghadapi segala tantangan. Seberapa penting budaya tersebut? Tentunya sangat penting. Karena apabila perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas, maka akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita harus menanamkan budaya dan etika pada perusahaan kita nantinya. Mungkin sesuatu yang telah dilakukan oleh Nissan bisa menjadi acuan untuk kita. Oke, cukup sekian dari kelompok 3 Etika Bisnis. Terima kasih. Yeay.